Contoh soal 4, nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam bentuk sudut komplementnya. Kot 234 derajat dan sek 247 derajat. Yang diminta di sini kita menggunakan relasi sudut 180 derajat ditambah alfa. Nah, kenapa pakai yang itu? Karena sudutnya ini berada di kuadran 3 ya. Ada dua pilihan kan, di kuadran 3 bisa pakai 180 derajat ditambah alfa atau bisa juga 270 derajat dikurang alfa. Nah, yang kita pelajari, yang perlu Bapak tekankan di sini adalah yang 180 derajat ditambah alfa karena relasi sudutnya sama saja dengan trigonometrinya sendiri. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari soal pertama, kot 234 derajat. Nah, langkahnya sendiri sebenarnya sama saja seperti di relasi sudut yang sebelum-sebelumnya di kuadran 1 dan 2, yaitu intinya kita cari nilai dari alfanya. Nah, jadi kot 234 ini bisa kita tuliskan karena relasi yang kita pilih tadi 180 derajat ditambah alfa, maka kita tulis 180 derajat ditambah alfa. Kalau bisa langsung tahu berapa nilai alfanya ini, maka langsung saja tulis di bawahnya. Tapi kalau misalnya tidak bisa segera, tidak bisa cepat untuk mendapatkannya, maka bisa ditulis terlebih dahulu. Nah, di sini kan 234 derajat itu sama dengan 180 derajat ditambah alfa. Berarti alfa sama dengan berapa nih? 234 derajat dikurang 180 derajat ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau perlu Bapak jelaskan langkah per langkahnya. Jadi di sini 180 derajatnya pindah ke ruas kiri. Dia asalnya positif kemudian pindah ruas jadi negatif kan. Nah, tapi kalau kita bayangkan seperti itu maka 234 dikurang 180-nya kan ada di ruas kiri. Jadi seperti ini tulisannya nih, 234 derajat dikurang 180 derajat sama dengan alfa. Nah, ini tinggal ditukar aja posisinya, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Karena semuanya ditukar, maka tidak apa-apa tidak diubah tandanya. Alhasil seperti ini. Ya, ini hanya untuk merapikan tulisan saja. Kalau dibuat dalam bentuk yang seperti ini, yang alfanya di kanan juga sama aja, tidak masalah. Nah, alfa berarti sama dengan 54 derajat. Nah, ketemu sudah alfanya, maka di sini kot 180 derajat ditambah 54 derajat. Nah, untuk di kuadran 3, trigonometri yang positif adalah tan dan kot ya. Jadi kot ini tetap positif nilainya. Maka kot 234 derajat ini dia berelasi dengan sudut kot 54 derajat. Nah, ketemu. Sekarang kita coba ke soal yang kedua, sek 247 derajat. Langkahnya sama seperti soal sebelumnya. Jadi ini kita tuliskan menjadi sek 180 derajat tambah alfa, kemudian kita tuliskan. Kalau misalnya langsung dapat alfanya, maka langsung tuliskan saja. Kalau misalnya tidak bisa langsung mendapatkannya, kita cari dulu. 247 derajat sama dengan 180 derajat ditambah alfa. Nah, alfanya berarti sama seperti langkah yang ini tadi ya, sama dengan 247 derajat dikurang 180 derajat. Alfa sama dengan 67 derajat. Nah, kita ketemu alfanya, berarti di sini kita tuliskan 67 derajat. Sek itu di kuadran 3 akan berubah tanda jadi negatif, maka di sini relasi sudut sek 247 derajat adalah negatif sek 67 derajat. Oke.